Oke teman-teman, saat ini pukul 18 lewat 17 menit hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 teman-teman. Saya akan memperlihatkan tiket saya teman-teman, ini dia. Tiket saya, tiket kereta cepat dari Halim sampai Padalarang untuk keberangkatan pukul 18.50 teman-teman. Dan di ujung sana adalah papan digital ya, jadwal dari keberangkatan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada beberapa jadwal ya sampai malam hari. Dan nantinya saya akan boarding pass di sana teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu keberangkatan kereta cepat yang akan berangkat pukul 18.50 untuk jadwal saya, ini adalah tampilan ruang tunggu daripada stasiun Halim ya, stasiun Halim KCIC, kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada beberapa kursi yang tersedia untuk para penumpang menunggu ya, seperti itu, yang bisa dimanfaatkan untuk duduk-duduk tentunya menunggu. Dan di sebelah sana tadi pintu masuknya, tadi saya masuk dari situ teman-teman. Dan di sini ada bagian pemeriksaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah naik pesawat, jadi ada semacam bagian pemeriksaan seperti kita naik pesawat teman-teman, seperti itu. Tadi saya sudah lewat sini dan sudah aman ya. Dan di ujung sana teman-teman, itu adalah pintu gate-nya ya untuk boarding pass tiket nantinya. Kebetulan saya sudah beli tiket. Dan di dekat bagian pemeriksaan, kalau ke sebelah kiri itu nanti teman-teman akan menemukan miniatur kereta cepat seperti ini teman-teman. Sangat bagus sekali. Dan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman untuk berfoto-foto seperti itu ya. Sebagaimana yang keluarga ini lakukan teman-teman. Mereka berfoto-foto di dekat daripada miniatur kereta cepat teman-teman. Dan teman-teman, sepertinya sudah waktunya untuk boarding pass tiket. Saat ini saya sedang bersiap-siap tentunya untuk bisa boarding pass tiket saya. Dan kalau untuk kereta cepat ini kita tidak perlu menyiapkan KTP ya teman-teman, sebagaimana kalau kita naik kereta api PT KAI seperti itu. Ini dia tiket saya, barcode-nya nanti tinggal di scan aja teman-teman di bagian ini. Nah, sebentar, coba saya scan. Oke, berhasil teman-teman. Dan saya sudah bisa boarding pass tiket teman-teman. Ini tadi barcode saya untuk tiket saya. Dan masih ada penumpang yang boarding pass tiket. Jadi setelah ini mari kita ke atas peron teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di atas peron dan sedikit lagi akan segera memasuki rangkaian gerbong daripada kereta cepat. Dan ini adalah pertama kalinya saya naik kereta cepat teman-teman, dari stasiun Halim Jakarta tentunya. Dan saya pilih ekonomi 8 ya sebenarnya tadi ketika saya beli tiket ya. Namun saya pikir saya ada di rangkaian paling belakang. Ternyata tadi saya sudah bertanya ke petugas, saya berada di rangkaian paling depan teman-teman, dekat masinisnya ya seperti itu. Dan sedikit lagi saya akan sampai ke rangkaian paling depan. Jadi benar-benar di ujung kepala ini teman-teman, saya benar-benar di dekat masinisnya, berada di gerbong paling depan. Ini membawa 8 rangkaian gerbong teman-teman untuk perjalanan kali ini. Dan saya pikir tadi ekonomi 8 ada di paling belakang, ternyata paling depan teman-teman kalau dari stasiun Halim Jakarta. Oke teman-teman, langsung ke bagian dalam gerbong. Saya duduk di kursi 4F. Kursi 4F ini adalah di samping jendela teman-teman. Dan saya duduk di paling depan kursinya ternyata, bukan paling belakang. Dan kemudian tampilan kursinya seperti ini teman-teman. Untuk konfigurasi seatnya adalah 2-3, sebelah kiri 2 dan sebelah kanan 3 kursi teman-teman, seperti itu. Tampilannya seperti ini untuk rangkaian kereta cepat untuk dalam gerbongnya. Dan di sini pintunya juga pintu otomatis teman-teman, penangkap sensor seperti itu, tanpa kita sentuh, kita dekati, otomatis terbuka pintunya untuk pintu ke setiap gerbong ya seperti itu. Jadi pintunya otomatis ketutup sendiri dan kebuka sendiri ketika kita mendekati pintunya.
Ada fasilitas untuk rak kabin, teman-teman, di dua sisi, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sebagaimana kereta biasa pada umumnya ya, dari PT KAI. Kalau ini dari kereta cepat Indonesia-Cina ya. Dan kemudian, teman-teman, ini kursinya adalah kursi reclining seat, meskipun kelas ekonomi, kursinya sudah reclining seat. Bisa direbahkan, teman-teman, meskipun mungkin tidak senyaman eksekutif misalnya. Tinggal teman-teman tekan aja ya sambil tarik tuas ini, teman-teman. Seperti itu. Nanti bisa direbahkan. Dan tampilannya seperti ini jika direbahkan. Jadi bisa lebih bersantai ya, teman-teman. Karena kursinya reclining seat, teman-teman, untuk kelas ekonomi premium di kereta cepat. Dan untuk kursi 4F ini, teman-teman, saya duduk paling depan. Dan di depannya disediakan juga fasilitas meja makan seperti ini. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk meja kerja misalnya teman-teman bawa laptop ya. Jadi untuk colokan teman-teman ada di bawah kursi, nanti saya unjukkan. Ini tampilan mejanya untuk meja makan ya. Disediakan fasilitasnya cukup baik ya teman-teman untuk kelas ekonomi premium. Dan ini dia yang dimaksud tadi, colokannya ada di bawah kursi. Ada satu colokan utama dan dua sisanya hanya untuk colokan USB seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk mencharge HP-nya ya, seperti itu, jika HP-nya low bat dan semacamnya. Dan teman-teman, untuk tirainya atau penutup jendelanya seperti ini. Ini tidak otomatis, ini manual ya. Jadi teman-teman harus tarik sendiri seperti ini untuk menutup, dan untuk membuka teman-teman juga tinggal tarik lagi aja ke atas seperti ini. Jadi manual teman-teman, tidak otomatis ya. Seperti itu untuk tampilan tirai yang ada di kereta cepat teman-teman. Teman-teman tinggal tarik aja ya jika ingin menutupnya seperti itu. Kemudian teman-teman, di sini juga ada semacam space untuk barang-barang berlebih ya, untuk menaruh koper, tas, atau barang-barang lainnya. Jika di rak kabin bagasi di dalam gerbong tidak muat, teman-teman bisa manfaatkan area ini. Dan ini umum ya, bisa untuk kelas ekonomi premium maupun bisnis atau first class macam itu. Teman-teman bisa manfaatkan ini tentunya jika barang-barang teman begitu banyak dan tidak muat di dalam rangkaian rak kabin yang ada di dalam gerbong ya, seperti itu. Ini juga di dalam gerbong, cuma di bagian depannya, di dekat toilet teman-teman, seperti itu, di samping pintu, pintu masuk dari kereta. Dan kemudian saya akan review bagian toiletnya teman-teman. Di sini toiletnya bercampur ya, laki-laki perempuan dijadikan satu, tidak terpisah. Jadi mari kita review aja toilet di kereta cepat seperti apa sih. Dan ini dia tampilannya teman-teman, sangat bersih ya teman-teman, tampilan toilet yang ada di kereta cepat, di mana fasilitas ya tentunya adanya toilet. Dan ini klosetnya teman-teman, klosetnya adalah kloset duduk dan sangat bersih sekali, sangat terawat ya, karena mungkin kereta baru juga. Ada pewangi ruangannya di ujung situ. Kemudian ada semacam kertas pelapis toilet. Dan tidak lupa juga ada wastafel teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan kemudian tentunya adanya cermin teman-teman yang cukup lebar ya. Dan juga adanya fasilitas lainnya seperti di sini ada tisu teman-teman, seperti itu. Ini space toiletnya cukup besar ya teman-teman, tidak seperti kereta-kereta umumnya yang ada di kereta biasa yang kita naiki. Ini adalah untuk pembilas klosetnya teman-teman. Tinggal teman-teman tekan aja tombolnya seperti itu. Dan di sini ada semacam exhaustnya ya untuk menarik udara keluar. Akan segera berangkat dari stasiun Halim menuju stasiun akhir Tegaluar dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Para penumpang kami imbau untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, we kindly request your attention. Was High Speed Railway Mode 4 Tegaluar Station. Calling at Padalarang Station. It's ready to depart. Please occupy the seat designated on your ticket. Thank you. Salam. Woos woos woos. Yes. Attention please.
whose high-speed railway will depart shortly. The doors are closing. The doors are closing. Thank you. Dan teman-teman, saat ini kereta cepat Whoosh sudah mulai agak kerasa kecepatannya. Sekarang di angka 76 km per jam, karena nanti akan terus meningkat sampai ke 100, bahkan 200, dan nanti maksimal di angka 350 km per jam, teman-teman. Dan teman-teman, sedikit informasi untuk harga tiket kereta cepat Whoosh untuk rute Halim sampai Padalarang Bandung itu di angka Rp250.000 untuk kelas ekonomi premium, teman-teman, atau kelas yang paling rendah ya. Kemudian diikuti dengan harga Rp450.000, teman-teman. Ini adalah untuk kelas bisnis. Kemudian untuk kelas first class di angka Rp600.000. Jadi ada tiga kategori ya, untuk first class, kelas bisnis, dan juga ekonomi premium yang paling bawah. Dan saya kebetulan saat ini ada di kelas ekonomi premium dengan harga Rp250.000, teman-teman. Dan teman-teman bisa pesan tiket kereta cepat Whoosh ini di aplikasi Akses by KAI ya.
duduk Anda disediakan di kereta terdepan atau kereta nomor 4 pada rangkaian KA Feeder. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menggunakan kereta cepat Wood. Kami telah bersedia melakukan perjalanan bersama kami. Selamat datang. Oke teman-teman, akhirnya saya tiba juga di stasiun Padalarang Bandung dan ini benar-benar tepat waktu teman-teman, hanya butuh 30 menit aja dari Halim Jakarta sampai dengan stasiun Padalarang Bandung teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi kalau menurut saya ya, buat teman-teman yang mungkin urgen ingin buru-buru ke Bandung dari Jakarta misalnya. Terima kasih teman-teman telah menemani perjalanan saya kali ini dengan kereta cepat Whoosh, dan ini adalah trip pertama kali saya dengan menggunakan kereta ini teman-teman. Kalau begitu, saya Rahmat Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.